menjalankan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, hari ini ada Miss Hana, Miss Yuliani akan membawakan pelajaran matematika. Nah, dengan tema place value atau nilai tempat. Ikutin anak-anak ya. Nah, baiklah anak-anak Miss yang di rumah, ya hari ini Miss akan menjelaskan sedikit mengenai place value, nilai tempat. Ayo perhatikan. Place value, nilai tempat. Miss berikan satu contoh angka ya. Angka 23. Nah, anak-anak Miss perhatikan ya. Kita mulai dari sebelah kanan. Sebelah kanan adalah angka 3 ya. Sebelah kanan adalah angka 3. Sebelah kanan angka 3 itu adalah satuan ya, anak-anak Miss yang di rumah ya. Satuan. Satuan dalam bahasa Inggris disebut ones. Oke? Nah, sedangkan di sebelah kiri adalah angka 2. Angka 2 di sebelah kiri itu adalah nilai tempat puluhan. Ya, puluhan dalam bahasa Inggris disebut tens. Oke? Nah, sekarang perhatikan ya anak-anak bisa di rumah. Miss ulangi sekali lagi ya. Di sini Miss memberikan satu contoh angka yaitu angka 23. Nah, cara menentukan nilai tempat satuan dan puluhan itu dimulai dari sebelah kanan dulu ya anak-anak Miss ya. Dimulai dari sebelah kanan. Nah, angka 23 sebelah kanannya angka berapa? Angka 3. Nah, angka 3 ini nilai tempatnya satuan ya. Dalam bahasa Inggris ditulis ones. Oke? Nah, sedangkan angka 2 ya, di sebelah kiri angka 23 itu adalah angka 2. Angka 2 ini nilai tempatnya adalah puluhan. Puluhan dalam bahasa Inggris biasanya kita sebut ya, kita tulis tens. Oke. Nah, sekarang Miss contohkan satu. Di sini ada dua kotak gambar. Kotak gambar pertama ya, Miss gambarkan 10 water. Ya, Miss gambarkan 10 water. Di kotak yang kedua, Miss gambarkan 4 water. Nah, coba kita lihat benarkah? Kita hitung sama-sama ya. Kita hitung water di kotak pertama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti waternya ada 10. Kita tulis 10. Nah, selanjutnya kita hitung water di kotak kedua. Ada berapa? Apakah benar ada 4? Kita hitung sama-sama. 1 2 3 4. Benar ya, ada 4. Kita tulis 4. Nah, anak-anak yang di rumah, 10 water ditambah 4 water. Nah, kita mau menentukan nilai tempat puluhan dan satuannya. Ingat ya anak-anak yang di rumah, yang jumlahnya 10 itu adalah nilai puluhan. Yang jumlahnya cuma 4 ya, itu adalah nilai satuan. Nah, kita lihat 10 itu ya, water yang jumlahnya 10 itu ada berapa? Cuma ada 1 kan? 10 water berarti 10 kan? 10 itu berarti 1 puluhan ya. Kita tulis di sini 1 puluhan. Nah, sebelah sini 4 water. 4 water itu berarti 4 satuan. Kita tulislah kembali 4 satuan. Oke, anak-anak bisa di rumah. Nah, sekarang kita perhatikan lagi.
rumah, kita mulai lihat dari yang sebelah kanan dulu ya. Yang sebelah kanan itu adalah nilai tempat apa? Satuan ya. Nilai tempatnya satuan. Nah, 23 sebelah kanannya mana? Angka berapa? 3. Berarti 3 ini adalah nilai tempat satuan. Kita tulis di sini satuan. 3. Nah, sekarang kita mau cari nilai tempat puluhan. Ingat, nilai tempat puluhan itu yang sebelah kiri ya. Nah, angka 23 tadi sebelah kanannya angka 3, sebelah kirinya angka berapa anak-anak bisa di rumah? Ya benar ya, angka 2. Nah, angka 2 itu menempati nilai tempat puluhan. Nah, di sini angka 23 ya. Tadi 3 satuan ya, sebelah kanan. Nah, yang sebelah kirinya adalah angka 2. Nah, angka 2 inilah nilai tempatnya puluhan. Kita tulis di sini puluhan, 20-an. Jadi, 23 sama dengan 20-an tambah 3 satuan. Oke? Nah, puluhan itu tadi dalam bahasa Inggris ditulis apa anak-anak bisa di rumah? Tens ya. T-E-N-S, tens. Tens ini nilai tempatnya puluhan ya. Sedangkan nilai tempat satuan dalam bahasa Inggris ditulis ones. O-N-E-S, ones. Nah, ayo anak-anak bisa di rumah, angka berapa ones-nya? Ingat ya, ones satuan sebelah kanan. Berarti angka berapa tensnya, puluhannya? Ingat, puluhan adalah angka yang di sebelah kiri. Mana angka sebelah kirinya? Tadi 3 sebelah kanan, sebelah kirinya adalah angka 2. Berarti 2 itu adalah puluhan atau tens. Nah, 3 itu adalah satuan atau ones. Oke, anak-anak bisa di rumah. Buka student book, halaman 42. Place value. Nilai tempat. What numbers do the picture below show? Angka berapa yang ditampilkan oleh gambar di bawah ini? How many tens? Berapa puluhannya? How many ones? Berapa satuannya? Nah, anak-anak miss yang di rumah, di gambar ini yang panjang ini menunjukkan puluhan, ya, tens. Yang pendek ini menunjukkan satuan, ones, ya. Nah, ada berapa tensnya? Puluhannya ada berapa? Di sini ada berapa? Ya, ada satu ya. There is one tens. Nah, satu puluhan itu menunjukkan angka 10. Kemudian, yang satuannya ada berapa? There are six ones. Nah, satuannya menunjukkan angka, iya, 6. Jadi, 10 ditambah 6 sama dengan 16. This shows the two-digit numbers 16. Nah, gambar ini menunjukkan dua angka, yaitu angka 16. Tensnya ada berapa? Iya, satu ya. Onesnya ada berapa? 6. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua. Nah, puluhannya ada berapa di sini? Tensnya ada berapa? Iya, dua ya. There are two tens. Nah, satu puluhan ini menunjukkan angka 10 ya. Jadi di sini ada dua puluhan ya. Nih. 10 ditambah 10 sama dengan iya, 20. Nah, ada gambar satuannya enggak? Enggak ada ya. Nah, there are ya, zero ones ya, nol ya, enggak ada satuannya. This shows the two-digit number 20. Nah,
Berarti gambar ini menunjukkan dua angka, yaitu angka 20. Tensnya ada berapa? Ya, ada dua. Wattsnya? Ya, tidak ada ya. Jadi wattsnya 0. Nah, anak-anak, sekarang buka halaman 43. How many tens and ones are there? Ada berapa puluhan dan satuan? What numbers do they show? Angka apa yang ditampilkan? Question 1 has been done for you. Untuk pertanyaan nomor 1 sudah diselesaikan. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Nah, anak-anak, perhatikan gambar ini. Nah, tensnya ada berapa? Iya, ada satu kan? Nah, jadi kita tulis satu tens. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lihat gambarnya. Di sini ada gambar satuannya. Satuannya ada berapa? Iya, ada 4 ya. Berarti ones-nya ada 4. Kita tulis angka 4. Oke. Nah, anak-anak, one tens itu adalah berapa? Iya, 10 ya. Nah, kemudian four ones itu menunjukkan angka iya, 4. Jadi 10 ditambah 4 ya. Angka yang ditunjukkan adalah the number is iya, 14, 14. Sekarang kita lanjut nomor 3. Nah, lihat gambar ini. Nah, tensnya ada berapa anak-anak? Iya, 1 ya. Kita tulis 1. Tensnya 1 ya. Nah, wattsnya ada berapa? Satuannya ada berapa? Iya, 1 juga ya. Oke, jadi kita isi di sini angka 1. Nah, one tens itu adalah angka 10. Nah, jadi kita isi di sini angka 10. Kemudian one ones itu angka iya, angka 1. Nah, kita isi di sini angka 1. Oke. Jadi 10 tambah 1 sama dengan berapa anak-anak? Iya, 11 ya. Nah, the number is ya, angkanya adalah 11. Kita isi angka 11. Oke, lanjut nomor 4. Nah, gambarnya menunjukkan tensnya berapa? Iya, 1. Kita tulis angka 1 di tensnya. Oke, ini ya. Kemudian kita lihat satuannya ada berapa? Wattsnya ada berapa? Iya, 5. Jadi kita tulis di sini 5 wattsnya. Oke. Nah, wattsnya itu menunjukkan angka iya, 10. Di sini kita tulis angka 10. Oke. 5 wattsnya ya, 5 satuan menunjukkan angka iya, 5. Jadi kita isi di sini angka 5. Nah, jadi 10 tambah 5 sama dengan berapa? Iya, 15. Jadi angkanya adalah 15. Kita isi di sini ya. The number is, iya, 15. Nah, anak-anak, sekarang kerjakan latihan A6 ya. Tulis dengan rapi dan kerjakan dengan teliti ya. Sampai jumpa.